warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan tes akurasi Dr. Sultano. Sultan. Seperti biasa, kita tes itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sasaran. Itu kena, kita coba angkat tanggemnya, agak susah ini enggak. Nah, kita coba enggak pakai tanggem. Langsung aja kita incan yang kedua, itu ada babi. Oke, itu kena ya Pak Bos. Nah, yang kedua ada babi, dan yang ketiga. Kita coba yang ketiga. Ada angsa. Kena juga Pak Bos. Apa ya? Kena butuhnya. Kan kepala langsung tembus sampai butuh. Mantap sekali ini senapannya. Dan yang ketiga ayam. Oke. Kena ya Pak Bos. Mantap sekali. Dan yang terakhir ada koin. Koin 100 rupiah itu. Oh, ada telurnya. Katanya Pak Pat itu ada telurnya. Telurnya ayam. Telur ayam. Yang masih mentah. Coba tembak. Oke. Bentar. Tadi tes telur belum. Oke. Yang ini tadi. Oke, rapat sekali kopinya Pak Bos. Kita kasih lagi. Oke, kopinya rapat sekali ngumpul di situ ya Pak Bos. Ini full test akurasi ya Pak Bos. Ini reviewnya saya review sedikit saja. Oke, mantap sekali Pak Bos.
situ ya. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi ya, Pak Bos. Kita lanjutkan lagi tas gopingannya. Nah, ini ya hasilnya. Oke, ngumpul di situ. Mantap sekali pejater Sultan ini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi sebanyak-banyaknya. Kita lagi. Oke, goping lagi, Pak Bos. Rapat sekali. Dan ini bonus terakhir. Oke. Mantap sekali itu, Pak Bos, hasilnya. Nah, yang ini. Nah, yang itu. Dan ini untuk unitnya. Dateng Pejater Sultan, mantap sekali. Itu jaraknya sejauh itu. Itu 25 meteran, Pak Bos. Hampir 30, kalau nggak salah itu 28 atau 29 itu. Sampai sana. Nah. Mantap sekali ya, Pak Bos. Selapanya. Popor lipat chamber 7. Full CNC. Mantap. Ini juga tampilan sampingnya. Oke, itulah sedikit video tes akurasi dari saya. Bila Anda minat, hubungi nomor di bawah ini. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ninja Spot, kali ini saya akan mengasih satu review senapan angin Pejater Sultan. Nah, senapan angin Pejater Sultan ini telah hadir kembali untuk Anda semua ya. Nah, sini ada full Pejater Sultan. Kita ambil yang bio. Nah, yang ini mantap sekali. Oke, sebelum kita review, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya tentunya. Untuk menambah semangat saya membuat konten-konten video tes akurasi dan juga review senapan anginnya. Nah, itu tadi di awal video sudah saya kasih tes akurasinya. Sangat mantap sekali. Nembak beberapa koin yang digantungkan dan juga tes groping kelapatan dari Pejater Sultan. Oke, langsung saja kita review senapannya. Di belakang sini terdapat popor yang mempunyai popor cangkul. Bisa dimaju mundur kan? Bisa dimundurkan dan juga bisa dimajukan. Mantap sekali. Selain itu papannya ini juga bisa dilipat. Nah, papannya bisa dilipat. Untuk setelan papannya ada di dalam sini. Di dalam lipatan ini. Nah,
itu bisa diputar ke kanan game, diputar ke kiri buat small game, dan untuk apa namanya chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC, daleman sudah stainless, dan untuk cancel kokangnya itu bisa di kiri dan juga bisa di kanan. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Nah, kita coba tarik dan kita coba. Nah, mantap sekali. Kita coba sekali lagi. Nah, mantap. Untuk triggernya ini menggunakan trigger match. Gunakan trigger match, pengisian pelurunya ini bisa single shot dan juga bisa magazine. Nah, untuk bonus itu magazinnya biasanya isi 14 koran atau 14 peluru, dan untuk dudukan tele itu ada dua, yang atas itu yang ukurannya itu 12 apa 13 gitu ya. Untuk yang pakai oil biasa, yang bawah ini menggunakan pitat ini. Mantap sekali nih. Kalian silakan pilih, untuk warnanya juga tersedia banyak sekali. Mantap sekali. Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler sini. Di sini ya, manometernya ada di sini, di kanan. Dan untuk tabungnya ini tabung Yenong 500cc, kapasitas 3000 PSI. Tapi kami sarankan di 2700-2800 PSI. Untuk larasnya ini menggunakan laras Polymac panjang 65 ya, 65 cm, alu 12, OD 14. Mantap sekali. Kita kembalikan. Untuk yang minat dengan senapan angin ini, langsung saja hubungi nomor di bawah sini. Dan untuk syarat pembeliannya itu ada dua cara, yaitu COD dan transfer. Syarat COD cukup kirim foto KTP sesuai dengan alamat teman Anda. Apabila tidak bisa mengirim foto KTP, maka dikenakan DP 100.000 untuk tanda jadi. Dan untuk syarat transfernya bisa kirim nama rekening, di atas ini ada 4 nama rekening, yaitu Mandiri, BRI, BCA, dan juga BSI. Empat nama rekening tersebut atas satu nama, yaitu Bapak Abdullah Hasan. Pilihannya silakan dipilih mau yang mana, ada yang kuning juga, ada yang merah juga, yang hijau juga, ada yang kelihatan juga, tinggal dipilih semuanya mau yang mana. Langsung aja dihubungi adminnya, dan itu sudah paket komplit video kali ini. Untuk kedepannya mau request tes akurasi apa, untuk tes FPS apa, itu silakan langsung di komen di bawah ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedermania Indonesia.